Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Andi Gani Nenawea menyatakan, tak ada alasan bagi kelompok buruh untuk membenci Ganjar Pranowo, meski PDIP merupakan partai pendukung Undang-Undang Cipta Kerja. Andi mengungkapkan hal tersebut sebagai respon atas cibiran publik mengenai sikap organisasi buruh yang dulu menolak UU Cipta Kerja, tapi kini malah mendukung Ganjar sebagai capres. Pak Ganjar adalah gubernur Jawa Tengah yang tidak punya kewenangan untuk membentuk undang-undang. Kenapa kita harus membenci Pak Ganjar Pranowo? Menurutnya, publik semestinya bisa memisahkan posisi Ganjar sebagai capres dan kader partai politik. Andi menyatakan bahwa PDIP sebagai partai politik memiliki hak dalam menyikapi sebuah rancangan undang-undang. Namun ia menjelaskan bahwa posisi Ganjar sebagai kader PDIP membuatnya tak memiliki wewenang dalam pembentukan sebuah undang-undang. Jadi jangan teman-teman pers ada beberapa opini menggiring bahwa kenapa buruh yang selama ini membenci Omnibus Law mendukung Ganjar yang berasal dari partai yang mendukung Omnibus Law. Itu dua hal yang terpisahkan. Lebih lanjut Andi menegaskan, Ganjar adalah tokoh yang layak didukung menjadi calon presiden. Selain itu, Andi juga memandang Ganjar sebagai kepala daerah yang mau mendengarkan aspirasi buruh secara langsung.